Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma akan mengkomersialkan jambu batu lohan sebagai ikon baharu produk pertanian dari Melaka. Ahli Lembaga Pengarah Farma, Datuk Wira Ghazali Muhammad bagaimanapun berkata, pihaknya akan mengusulkan cadangan tersebut terlebih dahulu dengan kerajaan negeri bagi menjenamakan buah tersebut. Mungkin kita akan namakan jambu manis Melaka. Okay. Ha, contohnya. Jadi walaupun ini tertakluk pada kerajaan negeri, kita ada cadangkan beberapa jenis nama. Sebagai jenama, ikon produk jambu yang ada. Memang saya lihat dia ada kelainan sedikit. Nanti boleh rasa jambu ni rangup, manis. Kerana pengusaha ni dia ada selain daripada benih yang dapat, dia ada buat ada beberapa kaedah, ada teknik sendiri. Ini kita cuba nak komersialkan. Kalau diizinkan oleh kerajaan negeri, Farma akan cuba komersialkan dengan jenama-jenama khusus. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan Pasar Tani Khas Hari Malaysia di Pasar Tani Jasin. Mengulas lanjut katanya, jambu lohan telah ditemukan oleh bekas kontraktor yang kehilangan pekerjaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mengusahakan tanaman ini itu di atas tanah sewaan berkeluasan 4.86 hektar di Pulau Gadung. Manakala hasil yang diperolehi mampu mencecah sehingga 40 metrik tan setahun sekaligus memberikan hasil jualan yang lumayan.